Allah Subhanahu wa taala, dan jangan kalian melakukan kesyirikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kisah Perang Badar yang terjadi pada tahun 2 Hijriah pada tanggal 17 Ramadan. Baik. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat ini bermusyawarah sehingga mantaplah pasukan umat Islam pada saat itu untuk menghadapi pasukan kaum Quraisy yang jumlahnya kurang lebih 1000 orang. Awalnya 1300. Tapi ketika sampai di Juhfa, Abu Sufyan itu mengirim surat. Kemudian ya, mundurlah Bani Zuhra, yaitu yang jumlahnya sekitar 300 orang. Jadi sisa 1000 orang. Ya. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu menyerahkan bendera kepada Mus'ab bin Umair. Kepada Mus'ab bin Umair itu bendera putih. Jadi ada 3 bendera. Bendera putih diserahkan kepada Mus'ab bin Umair, kemudian 2 bendera hitam yang lainnya itu diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib, kemudian yang satunya, ya saya lupa yang satunya, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya itu tiga bendera ini, ada putih dan 2 hitam. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Bakar itu keluar berjalan untuk mengetahui bagaimana, sejauh mana kekuatan musuh pada saat itu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan dan menemui orang tua, syaikhan. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada orang tua tersebut, bertanya tentang pasukan Quraisy dan pasukan Muhammad serta sahabatnya. Jadi Nabi sallallahu tidak memberitahukan tentang dirinya. Ya. Dia bertanya. Lalu kemudian orang itu mengatakan, "La ukhbirukuma." Saya tidak akan memberitahukan kepada kalian berdua qabla an tukhbirani mimman antuma. Sebelum kalian berdua memberitahukan saya, kalian intinya dari mana? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza akhbartana akhbarnaka." Kalau kamu sudah beritahu kami, kami akan memberitahumu. Kata orang tua itu, "Audzaka bidzak." Pokoknya yang mana saja. Lalu kemudian dia mengatakan, "Telah sampai berita kepada saya bahwa sesungguhnya Muhammad itu keluar pada hari ini." Dia sebutkan, "Jika itu benar, berarti sekarang dia sudah berada bi makani kadza wa kadza, di tempat ini dan tempat ini." Lalu kemudian orang itu melanjutkan, ya, "Qad balagani," telah sampai kepada saya bahwa orang-orang Quraisy itu keluar pada hari ini dan ini. Kalau itu benar, berarti mereka sudah berada di tempat ini dan ini. Lalu kemudian orang itu mengatakan, "Saya sudah memberitahukan amma aradtuma, apa yang kalian inginkan. Sekarang beritahu saya, kalian itu dari mana?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nahnu mimma." Kami dari air, langsung pergi. Ya. Orang itu bingung, dari air? Air mana? Air Irak atau lembah mana? Nabi SAW langsung pergi dengan Abu Bakar. Di sore harinya, Nabi SAW memerintahkan Ali bin Abi Thalib,
Zubair bin Awam dengan Sa'ad ibn Abi Waqqas serta beberapa sahabat yang lain untuk kemudian mengecek kebenaran keberadaan orang-orang Quraisy. Kan tadi sudah tak ditahu di mana posisinya. Kalau dia keluar pada hari ini berarti posisinya sekarang di sini. Maka kemudian dicek. Dan benar saja bahwa sahabat ini mendapati dua orang yang memang tugasnya memberi minum kepada orang-orang Quraisy. Mereka dibawa kepada Nabi SAW dua orang ini. Kemudian Nabi SAW berkata kepada keduanya, akhbirani, beritahukan kepada saya tentang Jaish Al-Quraish, tentang pasukan Quraisy. Orang itu mengatakan, ya, Rasulullah mengatakan, kamil kaum, berapa banyaknya? Mereka mengatakan, kasir, banyak. Kemudian Nabi menanyakan persisnya berapa? Kata dua orang itu, la nadri, kita tidak tahu. Intinya banyak. Kemudian Nabi SAW, perhatikan bagaimana kecerdasan Rasulullah. Kam yanharuna kulla yawm, berapa unta yang mereka sembelih setiap hari? Kata kedua orang itu mengatakan, yawman tis'an yawman ashra, kadang 9, kadang 10. Lalu kemudian Nabi SAW mengatakan, berarti jumlah mereka sekitar 900 sampai 1000 orang. Karena satu unta itu dikonsumsi, dimakan oleh 100 orang. Ya. Berarti jumlah mereka sekarang. Kemudian Nabi mengatakan, di mana mereka sekarang? Kedua orang itu mengatakan, di belakang bukit ini, di lembah tepatnya namanya Qaswa. Ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, siapa pemimpin-pemimpin Mekah yang ada di situ? Disebutlah yang pertama Rabi'ah ibn Abi Syaibah, kemudian Rabi'ah Utbah ibn Rabi'ah, kemudian Syaibah ibn Rabi'ah, kemudian Umayyah ibn Khalf, kemudian Abu Jahal, ya, ini pemimpin-pemimpin Mekah ini. Ya, kemudian beberapa yang lainnya. Kemudian Nabi SAW berkata kepada para sahabat, hadhihi Makkah, inilah Mekah. Kada alqat ilaikum, telah melemparkan kepada kalian aflada kabdiha, kepingan-kepingan hatinya. Ya. Keempat ini memang pentolannya Mekah. Yang menarik bahwa sebelum ini terjadi sebenarnya ada sebuah riwayat yang dhaif, tapi setelah dikumpulkan sanadnya itu menjadi hasan, ya, yaitu tantenya Nabi SAW namanya Atikah ibnu Abdul Muttalib, saudara dengan Abbas ibnu Abdul Muttalib, itu bermimpi bahwa 3 hari lagi akan ada orang yang berkendara mengendarai unta, lalu kemudian dia melemparkan batu besar, lalu kemudian batu itu pecah dan memasuki keping-kepingannya, itu memasuki semua rumah-rumah yang ada di Mekah. Lalu kemudian dia ceritakan itu kepada Abbas ibn Abdul Muttalib, bahwa ini adalah tanda kecelakaan bagi orang Mekah, bahwa 3 hari lagi mereka akan menuju tempat kematian mereka. Kata Atika menceritakan ini kepada Abbas, wahai Abbas, saya ceritakan ini tapi jangan cerita sama orang. Ya, ceritalah Atika apa yang diceritakan. Lalu kemudian Abbas mengatakan, iya, ini mimpi kamu bahaya ini, jangan sampai kamu cerita orang. Tahu-tahunya Abbas itu cerita kepada Al-Walid ibnu Utbah ibnu Rabi'ah, anaknya Utbah ibnu Rabi'ah, memang mereka teman dekat. Nah, karena cerita kepada Al-Walid, maka Walid ini cerita sama bapaknya, yaitu Utbah ibn Rabi'ah, salah satu pimpinan, ya, Mekah pada saat itu, senior di Mekah. Lalu kemudian Utbah ibn Rabi'ah ceritalah sama Abu Jahal. Akhirnya terdengarlah ini oleh penduduk Mekah. Abbas pada saat itu dia sedang tawaf. Ketika tawaf dilihat oleh Abu Jahal, belum selesai tawaf dipanggil, sini-sini, ya Abul Fadl, sini. Nanti kalau selesai tawaf ke sini. Selesai tawaf menemui Abu Jahal. Jadi Abu Jahal itu tempat duduknya itu di pinggiran Ka'bah itu, Masjidil Haram. Ya. Lalu kemudian selesai itu menemui Abu Jahal. Ada apa wahai Abu Jahal? Abu Jahal mengatakan,
ada apa dengan keluargamu? Tidakkah cukup? Ama raditum an yatanabba'a rijalukum hatta tatanabba'a nisa'ukum? Tidaklah cukup, tidakkah cukup kaum laki-lakimu mengaku sebagai nabi sampai kaum perempuanmu juga mengaku sebagai nabi? Maksudnya melalui mimpi ini, prediksi-prediksi yang seperti ini. Kata Abbas, ada apa? Perasaan Abbas bahwa ini belum tersiar, belum diketahui oleh banyak orang. Ternyata sudah diketahui. Ya, pura-pura lah Abbas tidak tahu. Lalu kemudian Abu Jahal mengatakan, 3 hari lagi kalau tidak ada kejadian, maka persaksikan, maka keluarga Ahlul Bait, akdzabu ahlil bait fil Arab, keluargamu itu adalah merupakan keluarga yang paling pendusta di Arab. Kalau ini tidak terjadi. Lalu pulanglah Abbas. Pokoknya Abbas dikata-katai di situ dan dia tidak bisa melawan karena benar bahwa saudarinya Atika itu bermimpi. Ketika pulang ternyata diketahui oleh perempuan-perempuan Ibnu Abdul Muttalib itu, tahu bahwa Abbas tadi itu diwawancarai oleh Abu Jahal dan dia tidak ada perlawanan sama sekali. Lalu kemudian perempuan ini marah, wahai Abbas, kaum laki-laki kita dihina, kaum perempuan juga dihina, kamu tidak ada perlawanan sama mereka. Pokoknya dipanas-panasi sama perempuan Ibnu Abdul Muttalib. Kata Abbas, ya, dia baru muncul amarahnya. 3 hari lagi kalau saya ketemu si Abu Jahal, pokoknya kalau berani dia macam-macam saya lawan. Ya, akhirnya 3 hari lagi, ya, setelah mimpi itu datang lagi Ibnu Abbas cari Abu Jahal. Tapi ternyata waktu itu datanglah Dom Ibnu Amr Al-Ghifari, ya, suruhannya Abu Sufyan untuk memberitahukan tentang keadaan genting bahwa Muhammad akan merampas, ya, harta yang dibawa olehnya. Maka Abu Jahal sibuk dengan perkara Dom Ibnu Amr Al-Ghifari, sedangkan Abbas sibuk dengan perkaranya Abu Jahal. Dia sibuk cari Abu Jahal, Abu Jahal sibuk dengan, jadi mereka tidak sempat ketemu. Ya, walaupun sudah sangat marah Abbas Ibnu Abdul Muttalib. Di antara pemimpin Mekah pada saat itu yang tidak mau ikut, yaitu Utbah Ibnu Rabi'ah. Ya. Umayyah Ibnu Khalaf. Umayyah Ibnu Khalaf. Tapi kemudian Abu Jahal datang, wahai Umayyah, kamu itu pemimpin, kalau kamu tidak ikut dan orang-orang melihat kamu, orang juga nanti tidak akan ikut. Ya, orang nanti tidak akan ikut. Lalu kemudian jahatnya ini Abu Jahal, dia utus Uqbah Ibnu Mu'ayth. Uqbah Ibnu Mu'ayth ini juga orang yang paling jahat. Ada kisahnya Nabi SAW sujud, lalu kemudian dialah orang yang menaruhkan isi perut hewan itu dikalungkan di lehernya Nabi sampai tidak bisa bangkit dari sujud, sampai datang Fatimah yang kemudian mengangkatnya. Ini Uqbah Ibnu Mu'ayth. Abu Jahal menyuruh Uqbah Ibnu Mu'ayth, mengatakan datang ke Umayyah Ibnu Khalaf, kompori dia, panas-panasi, bawa kemenyan yang baunya wangi, kemudian datang kepadanya, datanglah dia. Nah, ini kemenyan baunya harum, bakar dan duduklah seperti seorang perempuan karena kamu sekarang jadi perempuan. Ya, dipanas-panasi karena tidak mau ikut perang. Lalu kemudian dia mengatakan, "Qabbahallahu wajhak." Itu bahasa marah, ya. Semoga Allah memburukkan wajahmu. Pulang dia ke rumahnya, tanya istrinya, "Ya zauj, wahai istriku, jahizi, persiapkan saya untuk ikut." Kata istrinya, "Wahai Abu Sufyan, Safwan, apakah kamu tidak ingat perkataan sahabatmu yang dari Madinah itu bahwa Muhammad akan membunuhmu?" Ya. Kan waktu itu dia sempat bertanya, di mana dia membunuh saya? Pokoknya saya tidak mau keluar Mekah. Kata Umayyah bin Khalaf, "Tidak. Saya beli kuda yang terbaik atau kendaraan yang terbaik." Masuk kendaraan yang terbaik ini kalau ada apa-apa memang kencang larinya pulang. Kencang larinya pulang. "Kemudian saya tidak jauh-jauh, saya dekat-dekat saja.
Ya. Makanya Umayyah ibn Khalaf ini kalau singgah dia ikat lagi kendaraannya. Dia memang tidak siap untuk berperang. Ya. Tapi yang namanya dikompori seperti itu, siapa yang tidak panas? Lalu kemudian ikutlah dia. Ya. Kemudian banyak hal-hal yang terjadi pada saat itu. Ya. Di antaranya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyiapkan pasukan, ya. Lalu dia melihat di sana juga orang-orang Quraisy sedang mempersiapkan pasukan. Ada kemudian di atas, ya, unta putih atau unta merah. Dia kemudian seperti memberikan aba-aba. Ternyata aba-aba yang diberikan adalah disuruh pulang. Yang memberi aba-aba itu adalah Utbah ibnu Rabi'ah. Kata Utbah ibnu Rabi'ah, pulanglah. Ya. Tidak ada gunanya di kamu akan menyesal. Kamu tidak akan pernah melupakan wajah-wajah orang yang akan membunuh bapakmu, membunuh anakmu dan seterusnya. Ya. Mereka itu adalah pasukan yang kepalanya adalah ular. Ya. Dia menggambarkan bagaimana Rasulullah SAW. Lalu kemudian diutus satu orang untuk menghitung berapa jumlah pasukan Nabi SAW dari kaum Quraisy. Mereka mengatakan ya sekitar 300. Tapi tunggu dulu, saya cek. Mungkin ada lebihnya. Cek lagi, tidak ada. Tapi apa yang dia sampaikan, yang saya khawatirkan bahwa pasukannya Muhammad ini adalah orang yang benteng terakhirnya adalah pedang. Ya, artinya yang mereka berlindung di balik pedangnya, tidak ada perisai-perisai pedang. Dan saya dan dia tidaklah mati di antara mereka kecuali dia juga akan membunuh dari kalian. Dan kalau itu terjadi, celakalah kalian. Jadi qadarullah, Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan terjadi peperangan karena orang Quraisy itu melihat pasukan umat Islam itu sedikit. Yang sebenarnya 300, mereka melihatnya itu seperti 100. Orang-orang Muslim juga melihat jumlah mereka sedikit. Sehingga terjadi peperangan. Ya, sehingga nanti terjadi peperangan. Di antara kejadian juga waktu itu, jadi di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala pada perang Badar ini, itu pasukan orang kafir Quraisy itu belum berperang sudah kocar-kacir. Ya, di dalam sudah terjadi perselisihan. Tadi Bani Zuhrah itu sudah pulang 300 orang. Belum lagi perselisihan nanti Utbah ibnu Rabi'ah dengan Abu Jahal. Ya, Abu Jahal sempat mengatakan kepada Utbah ibnu Rabi'ah, karena Utbah ibnu Rabi'ah sempat mengatakan mundur, tidak usah lanjutkan perang. Kemudian Abu Jahal mengatakan, perhatikanlah si penakut ini, perhatikan dadanya itu kembang kempes saking takutnya. Ya. Lalu kemudian Utbah ibnu Rabi'ah mengatakan kepada Abu Jahal, apa yang kamu bilang Abu Jahal? Kamu itu adalah seorang laki-laki yang mewarnai pantatnya dengan warna kuning. Maksudnya ini bahasa yang menunjukkan bahwa kamu itu sebenarnya tidak ahli berperang. Ya, kamu itu tidak kuat dalam berperang. Kita akan lihat nanti siapa yang paling pengecut di antara kita. Ini perkataan Utbah, ya. Utbah ibnu Rabi'ah. Lalu kemudian insyaallah nanti kita akan lanjutkan, ya, bagaimana aksi duel 3 lawan 3 yang menjadi mukaddimah perang Badar. Jadi nanti itu Quraisy mengatakan, keluarkan orang-orang hebat kalian, keluarlah dari kaum Ansar 3 orang. Dilihat, man antum, siapa kalian itu? Karena yang mereka cari sekampungnya, ya, orang-orang muhajirin. Carikan kami lawan yang sepadan, ya. Lalu kemudian dipanggillah nanti dari kaum muhajirin, ya. Di antaranya nanti adalah Ali bin Abi Thalib, kemudian Hamzah, kemudian duel dengan Utbah ibnu Rabi'ah, Syaibah ibnu Rabi'ah, Al Walid ibnu Utbah ibnu Rabi'ah, satu keluarga ini. Itu akan menjadi apa namanya, mukaddimah yang akan berduel 1 lawan 1, ya, oleh
pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Tapi ada satu kisah yang saya lewatkan, maaf. Ketika mereka sampai di Badar, ya. Ketika mereka sampai di Badar ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata memasang kemah. Jadi ada sungai, ada sungai di depan. Musuh di sana. Maaf, bukan sungai, sumur. Ada sumur, ada sumur lebih dekat dengan musuh. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkemah di sini. Pasang tenda. Ternyata dilihat oleh sahabat, ada sahabat namanya Hubab Ibnul Munzir. Beliau dengan pelan-pelan dan penuh dengan adab sopan santun kepada Rasulullah mengatakan, "Ya Rasulullah, apakah kemah ini Allah yang wahyukan kepadamu sehingga tidak boleh bergeser? Atau ini adalah pendapat atau strategi perang?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama hiya harba wa ra'yun wa makidah." Itu hanya strategi perang. Orang itu mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya posisinya ini tidak tepat." Kata Nabi SAW, bagaimana kita pindahkan ini ke depan, ke tempat sumur yang paling jauh, yang paling dekat dengan musuh. Lalu kemudian sumur-sumur yang kecil ini kita timbun. Lalu kemudian kita buat nanti kolam, agar kemudian musuh ini tidak ada air minumnya. Ini strategi. Jadi mereka akan berperang untuk mendapatkan minuman, sedangkan kita berperang untuk memenangkan risalah, menangkan pasukannya Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan bagaimana Rasulullah SAW, Hubab Ibnul Munzir ini tidak tahu siapa, tapi begitulah seorang pemimpin diberikan sarang entah dari siapa, kemudian beliau menerimanya tanpa mempertanyakan, "Kamu siapa?" "Kamu siapa?" Tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima saran tersebut dan jadilah posisi yang paling strategi untuk kemudian berperang. Insyaallah kita nanti lihat ya bagaimana aksi peperangan yang terjadi di antara ya umat Islam dengan orang kaum Quraisy. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.